Oke, Je. Oke. Oh. Mas Rama lagi. Mbak lagi. Mbak suka ya ketemu saya? Iya. Iya, Mas. Ya udah, kita jalan. Yuk. Tapi jangan nangis lagi ya, Mas ya. Tapi kalau saya mantun boleh kan? Ke Jepang beli sake. Singgah ke Madura, makan nasi bebek. Oke, Jack. Yuk jalan. Ya, oke. Ayo, Mas. Kita makan. Saya enggak, Mbak. Mbak aja yang makan. Mas Eno gitu sih. Bukannya gimana-gimana, Mbak. Soalnya... saya masih harus kerja lagi. Masih banyak penumpang yang harus saya tarik, Mbak. Ya udah. Kalau Mas Eno enggak mau makan, aku juga enggak mau bayar ongkosnya. Kok gitu, Mbak? Ya udah, aku makan. Tapi yang murah-murah aja ya. Enggak usah mikir harga, biar nanti aku yang bayar. Bener nih. Enggak potong ongkos kan? Mas Eno ini bisa enggak sih? Sekali-kali jangan bersikap kayak driver ojek. Terus saya harus kayak gimana dong, Mbak? Kan kita lagi kencan. Enggak turun, Mas. Saya belum selesai curahan, Mbak. Mas, saya kan harus kerja. Gimana kalau saya order lagi, bisa enggak? Ya udah, nih. Buka aplikasi. Tunggu, Tarta. Saya coba, Mbak. Bisa. Udah. Ya udah. Mas, yang nyetir ya. Ke Jepang beli sake. Singgah di Madura, makan nasi bebek. Oke, Jack. Oke. Ya, Mbak. Aduh. Selesai encur hati. Maaf, maaf, udah nunggu. Duduk aja, gak apa-apa. Ini martabak dan bonnya. Oh ya. Ini Mas. Makasih, Mas. Tunggu dulu, duduk aja. Kita makan martabak dulu nih. Ya. Silakan, Mas. Kenapa saya harus makan martabak? Bikin patung dari besi baja. Akan susah kalau dipahat. Udah, Mas, makan aja. Karena saya mau curhat. Beli pelumas untuk mobil balap. Mobil balap dicuci dengan karbol. Berkali-kali saya mohon maaf. Saya ojek motor, bukan ojek ngobrol. Hari ini lumayan juga ya. Ada lagi kan? Yalah, kepencet. Aduh, gua cancel lah. Kenapa? Sebenarnya sih nggak apa-apa, ini udah biasa. Ada cewek lagi patah hati. Terus yang jadi masalah dia tuh suka sama gua. Tadi aja gua diajak makan di restoran mewah. Sok-sokan kamu itu. Aku yang ganteng aja woles kok. Tak laporkan Mbak Prima kamu. Jangan Mul, jangan. Ini gue mau cancelnya secara baik-baik kok. Gue mau telepon dia. Nih lu lihat aja nih, gue telepon nih. Jangan aduin ya. Halo Mbak Sinta. Iya Mbak, ini Seno, driver OK Jack. Mohon maaf Mbak. Sepertinya saya harus meng-cancel orderan Mbak. Loh, kok di-cancel? Aku kan mau ngajak Mas Eno makan malam. Mas Eno mah jahat. Mbak, bukannya saya jahat. Motor saya ini lagi ada masalah, Mbak.
bannya kempes, bensinnya habis, motornya mogok mbak, nggak bisa jalan. Wah, lu bantuin gue ya, pura-pura bikin suara keributan di jalan. Ya. Aduh mbak, jangan mbak. Nanti aja order lagi. Kalau motor saya udah bener, ya? Mas Eno bohong. Mas Eno jahat. Maaf, keselak. Halo, dengan Okejek Supaya Oke hari ini ada yang bisa kami bantu? Iya mbak, saya mau pesan Okejek mbak. Gak bisa mas, harus dari aplikasi langsung. Oh bukan mbak, maksud saya mau drivernya Mbak Asna atau Mas Mulyadi, bisa nggak ya? Gak bisa mas, sistem aplikasi kami itu tidak mengizinkan para pelanggan untuk memilih driver. Ya, saya cuma pengen curhat mbak. Curhat apa? Ini tentang Sinta, mantan saya. Saya ditinggal nikah mbak sama mantan saya. Ya ampun mas. Yang sabar ya mas. Iya mas, saya tahu rasanya. Tapi kan saya ini customer support mas. Bukan tempat curhat online. Main sulap di depan anak-anak sekolah. Mohon maaf mbak kalau saya salah. Halo. Dek. Dek. Mbak. Mas. Tau gak? Tadi ada nelfon call center. Terus sambil curhat. Ngomongnya pakai pantun mulu. Ih. Gue itu juga dapat ada satu pelanggan gak berhenti curhat sambil pantun. Oh iya, asli ya ampun. Kenapa mas mal? Saya juga dapat pelanggan yang berpantun terus. Mah dia membelikan saya martabak biar bisa curhat. Tunggu. Cerita kalian kok bertiga sama? Itu namanya siapa orangnya? Rama. Tuh kan? Siapa? Rama juga. Kan gue bilang juga apa? Mas, mbak. Apa? Tapi kasihan tau, dia tuh cerita katanya dia tuh ditinggal nikah sama mantan pacarnya. Kamu pacarin aja dia, lumayan ganteng kan? Lu aja yang pacarin, bisa keriting nanti lidah gue nanggepin dia ngobrol. Gini nih, gue kan cukup sering ya dapat penumpang yang patah hati. Gue sebenarnya punya rencana. Apa? Jadi begini ya,